down ataupun rasa sunyi, rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa hancur. Tapi ada anak-anak ni, inilah anugerah yang Allah bagi, sebab rupanya dioranglah peneman hidup Bella. Sentiasalah berbuat kebaikan walaupun kita diperlakukan tidak baik. Kalau kita sentiasa mencuba buat yang terbaik, kita tidak akan ada penyesalan di hujung cerita. Saya Bella Astila. Nama penuh Dayang Arana Bella, tapi orang panggil Bella Astila. Astila tu sebenarnya nama daripada ayah. Bella anak sulung. Sebenarnya lahir di Sandakan, Sabah. So pada tahun 1999, Bella join pertandingan Bita Kecil RTM, wakil Sabah. Kat situlah dapat offer untuk pindah ke KL. Dalam hidup ni, orang kata tak ada orang yang tak lalui ujian. Jadi apa segala rintangan yang datang pun, Bella cuba sebaik mungkin untuk lalui dengan tenang. Walaupun benda tu sebenarnya susah, tak nak. Cakap Bella kuat, tapi sebenarnya not really. Bella diberi kekuatan ni, Bella diberi kekuatan ni sebab anak-anak. Bella bersyukur ada Ida dengan Ara sebab diorang memberikan kehidupan. Kalau Bella rasa down, tak kisahlah masalah ke, kerja ke, tapi kalau balik tengok muka anak-anak, Bella akan happy. Bella rasa macam, oh inilah anugerah yang Allah berikan untuk Bella. Di mana walaupun Bella rasa down ataupun rasa sunyi, rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa hancur, tapi ada anak-anak ni, inilah anugerah yang Allah bagi, sebab rupanya dioranglah peneman hidup Bella. So I'm very thankful, syukur Alhamdulillah, sebab Allah memberikan anugerah yang sangat cukup besar lah untuk Bella. Boleh-bolehnya sebagai wanita, janganlah kita menjatuhkan wanita lain, especially kebahagiaan diorang, sebab benda tu akan berbalik pada diri kita. Kita ni kalau nak hidup dalam ketenangan, dalam kebaikan, jadi Bella rasa women support women sepatutnya. Dan janji apa? I promise I will be a good son. Really? Why? Because I love you. Oh, I love you too. Ibu dan ayah kehilangan musuh pun tak terkira. Yeay. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.